Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara mengubah format tanggal bahasa Inggris ke Indonesia di Excel. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian Excel-nya. Nah, misalkan di sini saya memiliki daftar tanggal ya dalam bahasa Inggris. Perhatikan di sini. Kita perbesar dulu ya, bentar. Ini ya. Ini kan dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, langkah pertama adalah menyeleksi atau memblok semua bagian tanggal yang akan diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, misalkan di sini ya, kita blok seperti ini, sampai yang terakhir seperti ini. Kemudian tekan atau klik kanan di sini, pilih format cell ya, pilih format cell. Nah, di format cell, kita akan diarahkan ke bagian format cell tanggal atau date ya di sini ya. Kemudian di sini ada yang namanya lokasi atau locale di sini. Nah, kita ubah menjadi Indonesia. Gitu. Kita ubah menjadi Indonesia di sini. Ini ya, perhatikan Indonesian kita pilih gitu. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang ada kata atau teksnya. Ini ya, yang ada kata mart-nya di sini. Perhatikan yang ada teksnya gitu. Kita pilih. Kemudian tekan tombol OK. Ini ya, tekan tombol OK, kita klik. Nah, maka semua tanggalnya akan berubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah format tanggal bahasa Inggris ke Indonesia di Excel. Teman-teman bisa menggunakan pengaturan pada format number cell tanggal. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.